Jangan lupa ikutin terus update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan, harapkan anak muda kita menjadi SDM yang unggul, tangguh, cerdas, dan berakhlak mulia, hingga menjadi penerus bangsa yang mumpuni pada pembukaan Konferensi Koordinator Cabang Konkorcap 23. Wakil Wali Kota Banjarbaru, Haji Darmawan Jaya Setiawan, membuka Konferensi Koordinator Cabang Konkorcap 23 di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan tema Manifesto Pergerakan Meneguhkan Konsensus Iron Stock untuk Banua Unggul. Hal ini diharapkan bisa menumbuhkan generasi penerus yang cerdas, tidak melupakan sejarah. Wakil Wali Kota Banjarbaru dalam sambutannya menyampaikan kegiatan Konferensi Koordinator Cabang yang ke-23 se-Kalimantan Selatan ini sangat strategis peran pemuda secara umum. Dengan tema Manifesto Pergerakan Meneguhkan Konsensus Iron Stock untuk Banua Unggul, Darmawan Jaya Setiawan ingin anak muda kita menjadi SDM yang unggul. Pemerintah kota sangat mengapresiasi kepada pemuda HMII karena memiliki tanggung jawab yang besar, punya semangat yang besar untuk membangun bangsa ini lebih maju. Pemenang, kami sangat mengapresiasi kegiatan para pemuda khususnya PMI karena kami melihat mereka punya tanggung jawab yang besar, punya semangat yang besar untuk membawa masyarakat dan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa pemenang. Insya Allah, kita tidak kekurangan kader. Kalau kita melihat apa yang saksikan malam ini, ternyata kita insya Allah sudah banyak stok-stok kader ini, khususnya dari PMI ini, untuk melanjutkan pembangunan perjuangan kita di masa-masa yang akan datang. Selain tanggung jawab yang besar dan semangat untuk membangun, juga memiliki intelektual dan akhlak mulia demi kemajuan bangsa. Rismana, Banjar TV.